Okay, alright guys. Selamat datang ke channel Izami Gadget. So dalam video kali ni kita nak buat simple unboxing video je. Di mana macam korang nampak dekat atas meja ni, kita adanya dua bag kertas kasut lah. Of course Skechers adalah kasut. Dan ini adalah limited edition ataupun special edition One Piece. Jadi kalau korang tahu lebih lanjut tentang rupa paras dia, macam manakah harga dia, okey ke tak okey, on ke tak on, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So, jom kita keluarkan daripada kotak dulu. Jadi actually last week aku ada cari-cari barang sikit lah, tapi out of nowhere tiba-tiba aku ternampak this limited edition lah. So kali ni dulu dia dah ada buat tau. Aku dah beli dulu, aku beli Jinbei punya kasut dan dah pakai banyak lah. Dan last video kita beli One Piece, One Punch Man Skechers juga tau. Dan kali ni dia adalah macam, actually aku tanya pada kedai, dia macam third generation of special edition untuk One Piece dengan Skechers ni. Di mana kali ni dia ada Sanji, Luffy, dia ada Zoro dan juga dia ada Franky. Dan yang aku punya ni aku beli Franky. Nak tahu kenapa aku beli Franky, aku akan cerita kejap lagi lah. Alright. Dan dekat sini ada dua kotak. Sebab apa tau, aku beli satu untuk aku, satu untuk aku punya wife. Dia bila dah nampak, dia pun dah jadi sama-sama shock. So dekat atas macam ni macam korang nampak ada dua kotak lah. Dan harga dia, kejap eh, harga untuk this Skechers limited edition adalah berapa eh? Sepasang RM459 guys. Ya, dia a bit pricey lah. Skechers memang a bit mahal dan limited edition sama. Jadi macam korang nampak, ini adalah dia punya rupa kotak dia. So yang kecil ni adalah wife aku punya, yang besar ni adalah aku punya. So jom kita ambil yang besar dahulu. Alright, so macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Berbeza dengan kotak One Punch Man Itori, One Punch Man Itori nampak lebih colourful. Even One Piece yang aku punya siapa tu, Jinbei pun lebih colourful lah. This time around dia nampak macam gini, warna macam coklat bronze macam itulah. One Piece, Ichiro Oda, Sushia semua ada dia punya, all the members punya shadow punya image kapal dia. So ya, bila kasut ataupun benda-benda limited ni, kita mahu kepada unboxing experience lah eh. Kasut tak ada apa nak cerita sangat. Okay, macam inilah rupa dia, kotak dia. So dekat sebelah sini adalah dia punya ilustrasi lebih kurang. Saiz yang aku ambil adalah saiz 11. Sebenarnya aku pakai saiz 10, tapi 10 macam dah habis. Oh bukan, betul, saiz 10. Ini adalah 11 USA. Aku punya adalah 10 UK. So saiz aku adalah 10 UK lah. Alright, jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so attention to detail, macam korang nampak, I'm not sure kamera nampak atau tidak, tapi dekat paper plastik ni pun ada logo-logo apa, One Piece, apa ni, Luffy punya team lah. Alright. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang nampak, dia memang apa guys? Memang super! Super! Dia memang cantik guys. Okay, kita keluarkan dahulu. So ini sebelah, ini sebelah. Itu sahaja dalam kotak. So jom kita buka yang perempuan punya pula. Okay, so yang perempuan punya, ini kotak dia, kecil. Kotak sama sahaja. Alright, tak ada beza. Wife aku pakai saiz apa ni? UK 6. UK 6 lah. Alright, untuk US 9. Bismillahirrahmanirrahim. So sama, attention to detail. Ada dia punya logo pirate dia. Okay, lagi sekali guys, dia memang apa guys? Super! Super! Okay, ni sebelah. Kita keluarkan lagi sebelah. Alright, kita letak tepi dulu. Okay. Alright. Okay. So, ini adalah rupa kasut dia. Alright, so dua sebab kenapa aku ambil model Franky. Pada asalnya aku nak ambil Zoro tau. Tapi bila aku pegang yang tiga model, Zoro, Luffy dengan Sanji yang baru ni, dia punya design dan dia punya tapak punya design tu, rupa estetika dia more or less macam edisi-edisi Skechers sebelum ni yang limited edition. Meaning that dia jenis macam gagah, bulky macam tu kan. Suddenly bila aku tengok yang Franky, dia saja punya design adalah berbeza, totally berbeza.
first thing first yang aku notice adalah, okay, yang second lah kita cerita. Tadi yang first adalah design tapak dia, design everything. Yang kedua sebab apa aku beli adalah Frankie punya edition ni adalah yang ringan punya punya material. So masa aku mula sampai, aku macam, aku bila aku masuk kedai kan, baju ke apa, aku akan lebih pada pegang, gaba-gaba kan. So bila aku angkat tiba-tiba, asal lagi ringan daripada yang Zoro edition lah aku pegang kan. So memang literally aku tanya kedai, memang berbeza. Di mana yang ini adalah new technology punya tapak lah, yang jadi form-form yang ringan tu kan. Alright, jadi dari segi design, macam korang nampak ini adalah top view dia lah. So dekat sini ada Frankie punya tulisan, ada star dekat situ. So ini macam hidung Frankie tau. Siapa yang follow One Piece tahulah hidung Frankie. So kat sini adanya logo dia. Luffy punya team kan. Logo dia. So dekat top dia macam ni lah. So warna dia ada warna. Dia mostly adalah berwarna putih lah. Base dia ni untuk One Piece ni. Kecuali Zoro dia lebih pada hijau punya warna. Sanji lebih banyak pada hitam. Tetapi Luffy dan lain-lain kebanyakannya adalah base dia warna putih lah. Alright. So dekat dalam, kalau boleh nampak dekat dalam dia ada adalah logo One Piece dia. Okay, kalau boleh nampak, kita try fokus. Nampak ada logo One Piece, tak boleh fokus, susah sikit eh. So dekat bahagian sisi sebelah dalam, kalau korang boleh nampak dia ada macam stitching punya design lah. Ala-ala macam muka apa, muka Frankie kan, dengan badan kan banyak stitching sebab dia cyborg kan. So ada color-color dia lah kan, sebab Frankie ni dia colourful sikit lah. Dia pakai baju Hawaii macam tu kan. So ada warna biru, ada warna kuning, putih. Basically, base dia adalah mostly kuning. So belakang dia ada macam Hawaii punya pokok apa, pokok nenas ke pokok palm macam tu lah. Alright. So depan dia ada hitam sikit. So dekat depan dia macam ni. Kat sini fabric yang mostly kat sini adalah macam PVC punya punya benda lah. Alright. So dekat sebelah sini, kalau korang boleh nampak, sebelah sini dia ada design another stitching. Alright. Ada kuning macam tu. Ada star dekat sini kalau nampak. So dekat sini ada Skechers Monster Urban Hikers lah. Alright. So dekat belakang ni dia ada dia punya, nah, aku dah lupa lah ini mode apa, benda ni dekat masa dia jadi mode robot tu kan. Dia BF37 ni. Dan belakang ni samalah design-design pokok palma ke pokok nenas ke pokok kelapa ni. Dan ada satu benda ni warna biru lah. Memang warna-warna Frankie lah. Dan one thing yang berbeza sangat antara yang ini dengan lagi tiga punya karakter adalah kalau korang nampak dia punya base dia ni, design dia macam ni tau. Nice gila. Memang nice gila. Dan dia ringan. Yang lagi tiga tu dia adalah design Skechers typical tau. Dia macam naik sebatas sini. Dan tu dia punya material tu adalah rubber yang berat. This one adalah rubber ringan. Kalau korang nampak tapak pun nampak macam Haiki punya kasut lah. Ada warna biru kat sini. Memang nice gila. Seriously, kalau korang boleh nampak kan, sepasang ni memang nice gila lah. Alright. Okay, so untuk perempuan, more or less aku tengok design dia sama je lah. Tak ada apa yang beza. Ni perempuan punya kasut. Dia lebih kepada universal. Cuma size dia lebih kecil. Cutting dia tu lebih ni lah. Okay, untuk perempuan beza sikit dekat sini. Alright. So kalau korang nampak dekat sini ada Frankie punya logo. Kalau yang lelaki punya adalah Luffy punya ni lah, pirate dia kan. Aku dah lupa apa nama pirate dia lah, tapi itulah dia. Ni, Straw Hat Pirate. So yang Frankie, yang perempuan punya kasut, logo dia macam ni. So dekat sini sama, ada hidung Frankie, ada tulisan Frankie, logo bintang. Stitching, warna sama, design sama, belakang pun sama. Okay, more or less, itu adalah perbezaan yang aku nampak lah antara lelaki dan perempuan. Maksudnya dia punya, dekat atas ni lah, logo dia ni. Ringan memang ringan. Aku try timbang lah kalau ada penimbang. Kejap eh. Alright, aku tak sure lah penimbang dapur ni boleh timbang tak. Tapi untuk kasut perempuan ni, sebelah saja adalah lebih kurang 311 gram. Agak ringan lah kan. Yang untuk lelaki ni adalah lebih kurang 386 gram. So dari segi kasut aku boleh katakan aku ada banyak kasut. Tapi ini adalah one of the ringan punya kasut lah. Alright. So guys, macam mana? Apa pendapat korang? On tak on? Go tak go? Bagi aku memang go lah. Aku masa mula tak ada plan nak beli. Dan even plan nak beli pun plan nak beli yang lain lah. Ini tagging dia lah. Okay, tagging dia. Ada One Piece. Sebab apa tau, yang itu lah Saitama tu punya pun aku tak pakai lagi tau. Literally memang tak pakai. Aku hanya pakai yang Jinbei punya. Sebab dah pakai lah. Dia dah kotor jadi pakai je lah kan. Yang ini lebih kepada collector item lah. Tapi I'm planning to pakai untuk aku punya short vacay nanti. Dalam bulan November. InsyaAllah kalau video ni keluar sebelum tu. Alright. Nasihan. Okay, so guys, kalau anda kata korang suka video-video unboxing benda-benda limited edition yang tak semestinya teknologi ataupun gadget stuff, korang boleh like kat bawah, komen kat bawah. Ataupun kalau korang ada mungkin yang peminat One Piece yang membeli keempat-empat edisi ataupun ada semua edisi yang sebelum-sebelum ni, korang boleh komen kat bawah juga. Kita boleh berkongsi pendapat dan minat yang sama. Alright, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.